Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan selamat lebih. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Ya. Di sini seperti biasa, seperti ya, ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu. Tapi sehat ya, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya, jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Siap. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja gitu lah. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka.